kan, dia lompat, dia langgar locker. Makin lama langgar lagi. Salah waste lah. Dia langgar lagi. Assalamualaikum kepada semua, kembali lagi dalam Seismik Seram 2024. Okay, selamat tahun baru buat semua orang penonton Seismik TV, Happy New Year. Okay, dalam episod kali ni adalah temanya adalah gangguan syaitan. Jadi kita hari ni bukan berdua macam biasa, mesti ada yang seorang lagi. Kita berempat. Kita jangan. Kita bawakan khas ni daripada jauh. TikToker famous. Uish. Memang famous. Kencana. Kencana. Kencana yo. Kita ada Imran Bat di sini. Assalamualaikum. Bukan. Cukup aspek mata tu. Nampak sama tapi bukan dia. Gitu. Cerita yang pertama kita ceritakan daripada kita ada cerita yang bertajuk Buka Jemata Aku Nampak Mayat Hidup Berjalan. Pengalaman ngeri aku bermula selepas beberapa bulan lepas aku bertunang. Sebabkan banyak gangguan aneh berlaku kat aku, kejap lagi aku cerita. Aku decide nak pergi berubat. Ustaz tu kata ada seseorang hantar sihir dekat aku. Katanya ada orang ni marah aku tunang dengan orang yang dia suka. Aku tak boleh nak syak siapa masa tu. Jadi ini antara benda pelik yang berlaku kat aku lepas je aku bertunang. Ada satu hari tu, aku balik kerja penat sangat. Lepas je siap basuh baju, aku masuk tidur. Entah macam mana masa tu, aku dengar handphone aku berbunyi. Masa tu, aku tengah mamai lagi. Jadi mata pun blur-blur lah. Buka-buka je mata, aku nampak ada kelibat macam perempuan lalu depan pintu bilik aku. Berderau darah aku masa tu. Sebab siapa pula tiba-tiba ada kat rumah aku ni? Aku seorang je pun selama duduk kat sini. Yang buat aku tak boleh lupa tu, kelibat yang lalu tadi tu, dia macam pakai baju kebaya putih lusuh dan kaki dia hitam kelabu. Nasib aku cuma nampak paras pinggang ke bawah aje. Cepat-cepat aku tutup mata balik dan aku alih badan aku ke tempat lain. Biasanya sebelum ni, aku kena ganggu macam bunyi-bunyi, ada benda main-main, alih-alih kerusi time waktu malam, ataupun kadang-kadang tu bunyi pipe air terbuka. Tapi lepas je insiden nampak kelibat tu, makin kerap pula aku nampak benda-benda lain ni. Yang buat aku rasa nak pindah dari rumah ni sebab benda tu makin lama makin cuba dekat dengan aku. Kuki. Kalau kelibat sebelum ni dia lalu je, kali ni aku kena lebih ekstrim. Aku biasa terjaga jam 1-2 pagi. Tak tahu kenapa, padahal badan memang lemah masa tu. Aku terjaga dari tidur kali ni sebab aku dengar ada benda mendengus kat telinga aku. Masa aku buka je mata, benda tu tenung tepat kat mata aku. Aku tengah bayangkan pula. Depan mata kau tu. Buka. Aku tenung pun dah tenung. Aku pun apa lagi? Aku tariklah selimut. Aku nak meraung je masa tu sebab aku paling takut dengan pocong. Aku cuak sangat. Aku fikir nak ambil handphone, aku nak buka lah ayat kursi. Aku selak je selimut, tengok benda tu dah tak ada. Tapi kau tahu tak, apa yang buat aku lagi ngeri, aku ingat benda tadi tu dah tak ada. Rupanya benda tu duk bersandar sambil mencangkung tepi toilet aku. Kata dia pula, betul-betul menghadap pocong tu sandar.
aku memang lari keluar bilik, terus masuk, terus. Aku memang keluar bilik, terus malam tu, tidur aku balik ke rumah mak aku. Cerita macam ni betul ke tak? Aku rasa cerita ni, dia boleh jadi fiction jugalah. Dia boleh jadi fiction lah. Dia boleh jadi fiction juga. Tapi benda tak mustahil berlaku lah. Pocong ni rasanya betul. Kita ada pengalaman juga sebelum ni dalam cerita kita. Aina Marah pernah ceritakan ini. Pernah di ditidurkan sebelah pocong. Ya tu, ya kan? Tapi tapi pasal pocong ni alhamdulillah mai aku sepanjang 31 tahun. Hampir 31 tahun hidup ni kan. Alhamdulillah aku tak ada lagi orang kata encounter dengan makhluk pocong ni. Sebab orang kata pocong ni lah. Yang lain dah. Tak juga. Macam yang pelik-pelik adalah kan. Tak jarang lah. Jarang kena lah. Tapi betul lah macam jadi cakap kan. Macam aku pun aku tak pernah encounter lah. Tapi aku tak tahu lah. Maybe perasaan. Kadang bila orang cakap kan, eh kau pernah rasa benda, kau pernah nampak ke apa kan. Mungkin orang cakap macam perasaan. Tapi aku pernah rasa macam ada pocong yang tengah tengok yang ada waktu itu. Masa tu cerita dia masa aku kat sekolah asrama teknik tu kan. Aku nak naik bilik, nak ambil phone dekat loker. Tapi aku rasa macam ada benda yang tinggi dekat tiang sebelah aku ni. Mungkin perasaan saja. Mungkin rasa perasaan. Tapi tu aku rasa benda tu tinggi dan dia berbalut lah. So aku rasa dia pocong lah. Jadi kat situ aku macam dengar orang kata apa, pocong ni ada macam-macam jenis. Dia ada yang tinggi, dia ada yang macam mana gemuk apa semua. Takut. Cerita yang kedua ni tajuk Jin Terpikat Dengan Pelajar. Best. Tajuk dia best. Kisah seram ini berlaku di sebuah college di Shah Alam, Selangor. Azhar bukan nama sebenar. Dia kalau college Shah Alam ni UTM je kan. Boleh jadi Unicell lah. Macam ada Cosmo Point eh dekat sana. MSU Shah Alam. MSU Shah Alam juga. Okey, minta maaf eh. Ketem dia hatiku. Azhar bukan nama sebenar, kerap mengikuti kelas sehingga larut malam. Wih, ajin betul. Ada satu hari tu, waktu dia dan kawan sekelasnya, Shima, berjalan kaki untuk pulang ke college. Mereka sempat berbual-bual. Shima ada cerita yang kolej diorang ni pernah ada kes gangguan makhluk halus. Katanya kecoh dulu budak perempuan selalu diganggu pocong hampir setiap malam. Shima ada pesan. Dia kata, awak baru lagi masuk kolej tu, jadi hati-hati ya. Lepas balik ni jangan lupa mandi dulu baru tidur. Azhar pun masa tu macam endah tak endah je lah dengan cerita Shima ni. Diorang kemudian pulang ke bilik masing-masing. Lepas sampai je bilik, Azhar terus baring atas katil. Okay. Tengok jam pun macam dah lewat. Azhar fikir nak tidur je terus sebab esok kelas pagi. Malam tu, Azhar tiba-tiba tersedar dari tidur sebab dia ada dengar bunyi hentakan dari lantai dua bilik. Okay. Hentakan macam hentakan kaki ke? Hentakan kaki aku rasa. Oh dia dah cakap, oh bukan. Bunyi itu seakan-akan macam ada orang melompat. Lagi ngeri, bunyi itu makin lama makin dekat. Sebab penat sangat, Azhar ni sambunglah tidur balik. Tapi sejak malam tu, Azhar kerap mimpi yang aneh. Macam ada kelibat lelaki datang dekat untuk sentuh tubuh dia. Sampai ada satu masa tu, Azhar kata dia ada mimpi ngeri. Tapi malam tu, ibu jari kaki kiri dia sakit macam ada digigit sesuatu. Sebabkan tak tahan dengan rasa sakit, Azhar ni pun buka mata. Sekali dia buka, ada benda tubuhnya macam pocong sedang menjilat-jilat darah yang keluar dari ibu jari kaki Azhar. Bapak! Dia jilat ibu jari budak ni? Bapak scary ni. Balut ni lah dia. Dia tengah jilat. Weh balut. Mesti jilat-jilat. Weh bapak scary gila tu. Macam sama je tu. Jangan tu. Okay. Benda tu menjilat-jilat sambil memandang ke arah Azhar. Bapak lah gila. Terus Azhar ni menjerit seolah-olah kena sampuk. Disebabkan gangguan pocong tu, Azhar dibawa berjumpa pakar perubatan Islam. Menurut ustaz yang merawatnya, pocong tu atau makhluk berupa jin lelaki ini sebenarnya dah jatuh cinta dekat Azhar sejak Azhar mula dapat mimpi aneh tu.
tu cerita dia. Wih, pala gila kau. Tapi pelik pula kan kalau macam selalu toyol kan. Toyol isap ibu toyol cari duit. Eh toyol, diorang kata lah kan, kalau kau contoh orang yang bela toyol ni lah kan. Aku tak tahu lah. Ini cerita yang aku dengar eh. Kan kau cakap kau ni syirik lah apa semua. Ni cerita je kan yang aku dengar. Tengok syirik kau ni. Tu. Aku dengar je, aku dengar je eh. Diorang kata kalau macam contoh kalau yang kau bela toyol, lepas tu kau suruh toyol kau buat kerja kan. Lepas dia balik, dia mesti dapat nak makan. Okay. Kau kena bagi ibu jari kau. Ibu jari kau. Oh, kira macam tu, makan. Tu makanan dia. Ya, itu yang aku dengar lah. Tapi yang jilat-jilat kaki ni, pocong ke? Pocong buat benda pocong macam tu ke? Sebab saya aku pocong hanya diri tegak, berguling. Ya, guling. Melompat. 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 Ingat tak? Tapi di sebelum kita masuk cerita macam tadi, aku teringat bila aku baca cerita tu, dia kata ada bunyi-bunyi lompat kaki tu kan, pocong bunyi lantai tu kan. Aku teringat tau masa aku sekolah tu. Ni aku tak tahu, aku tak tahu benar cerita ke tak yang masa aku tidur first night ke, first night tidur asrama kan. Sekali aku dengar bunyi pintu terbuka, debum. Lepas tu itu ada bunyi yang kuat lah, hentakan pintu tiba-tiba tengah malam, kedegong kuat-kuat. Aku terus jaga lah, jaga-jaga tengok semua tidur lagi. Tak apa, nampak pocong masuk bilik. Oh, hey. Ni, eh, ni betul ni. Dia masuk bilik aku, lama-lama dia hentak. Betul ke tak ni? Sabar tu. Ini dah episod keberapa dah baru hari ni nak cerita? Tak, sebab tu aku tak ingat aku dah cerita ke tak belum ni. Dia hentak loka. Kau degang. Sini ni, aku tak tengok. Dia marah loka tu? Tak, dia macam, kau bayangkan eh, aku, ibarat aku dalam otak aku, aku nampak dia masuk. Oh, dia masuk. Lepas tu dia, aku dah macam, kau bayangkan depan mata, first time ever in my life. Kau bayangkan, kau bayangkan. First time ever in my life, even you speak English. Yes. Kau nampak pocong. Serius lah meh. Dia masuk. Dia masuk. Aku tidur dah berdeka ke atas. Aku jelit tengok tu. Wush. Weh, sumpah aku berzikir. Astagfirullahaladzim. Aku sampai genggam member aku ni. Nama dia Abel. Aku tak tahu apa dia tengok kan. Aku genggam. Dia duduk sebelah aku. Oh. Kita orang bergabung. Oh. Aku genggam sampai tulang mat. Dia tak nak bangun, Bat. Dia tak nak bangun. Tapi selalunya bila benda-benda aku memang takkan bangun. Macam tu orang takkan bangun. Aku dah menggigil. Aku dah tak tahan. Sebab kau bayangkan aku tidur macam ni. Oh tak, aku nampak belakang aku. Aku ingat belakang aku. Bukan depan aku. Betul kata cerita ni. Sorry. Belakang. Maksudnya kan aku tidur. Benda tu berlaku belakang aku. Aku tengok. Nampak dia masuk. Bapak. Aku genggam tangan member aku ni. Sudah bangun. Abel. Dia orang latih. Ingat aku tak tahu. Kalau kau tengok ni, kau tahu cerita ni. Abel, kalau mu tengok ni, mu verify ke bawah ni. Betul. Aku genggam tangan dia. Lama-lama kau bayangkan, kau tahu benda tu dekat belakang kau kan. Lama-lama aku dah macam ni tu. Lama-lama aku dah macam ni. Kau bayangkan, faham tak? Kau dah tak, kau kena tarik. Aku ke bawah kata. Aku tarik sendiri. Aku tak nak dekat dekat belakang tu. Sekali benda tu langgar loker. Dia langgar? Dia langgar. Bodoh. Tak, benda tu lompat ke loker. Oh, dia lompat langgar loker. Bukan masuk loker. Bukan, dia lompat. Dia langgar loker. Makin lama langgar lagi. Salah waste lah. Dia langgar lagi. Bagi otak aku, aku cakap ini pocong ni dia dah masuk, dia tak pandai keluar. Aku dah panik lah. Aku dalam otak aku pocong. Aku dah panik gila. Dah cuak. Sekali aku tengok member aku yang down sebelah tu, dia jerit. Dia jerit kan. Dia India. Dia India. Cak, kau aspuri. Tapi lawa dia jerit tu. Ini kisah benar. Kisah benar belaka. Sebab badan dia besar. Badan dia besar. So dia halus. Aku macam, aku takut lagi. Aku dah panik. Tapi disebabkan jerit tu, masuklah ramai-ramai kawan aku. Rupanya member aku, member dom sebelah tu, dia buat prank. Jadi pocong. Aku ingat sampai sekarang. Ayah aku tumpah bal. Aku ingat sampai sekarang di member aku prank. Nia, si berman Iqbal. Malah dia. Dia jadi pocong tu. Patutlah dia langgar loka. Yang jadi pocong tu Zack. Zack, aku ingat dia Zack. Kenal. Perasaan Zack besar-besar pada sikit, badan sikit kan? Tak, dia kecil je. Tapi memang itu adalah pengalaman yang paling horror lah. Walaupun tu bukan hantu sebenar. Patutlah dia bodoh. Patutlah dia langgar loka. Dia tak nampak sebenarnya. Asal ada bunyi ke? Bunyi apa? Tahu? Oh jangan. Ada tu. Okay. Cerita ni. Awak ada 6 minit je ni? Masa diploma. Time tu kat college lah. Basically, kita orang ni
masa dulu Amsha jenis yang aktif dalam kurikulum tau. So kita orang, Amsha masuk brass band. Brass band. Brass band. Alah yang main ketuk-ketuk. Macam Victoria punya. VI punya brass band tu kan. Macam tu lah lebih kurang. Hari first kita orang sampai, kita orang punya training tu seminggu. Seminggu lebih lah. So hari first kita orang sampai je, dah memang start kena kacau. Kita orang ada raptai dalam dewan. Raptai untuk ambil scroll apa semua. Kita orang settle je habis ambil scroll. Seorang member Amsha ni, badge Amsha, perempuan, dia kena rasuk. Dia menari masa tengah raptai. Lepas raptai, kita orang tengah tunggu kumpul kat luar dewan. Dia duduk kat satu bucu tu, dia menari. Dia menari. Time tu semua ada lah. Dia memang boleh menari ke ataupun tak ada? Dia memang bukan dia. Okay, lepas tu dah balik apa semua. Esoknya sambung. Kita orang training macam biasa. Kita orang asing. Yang blowers kat belah sana, kita orang percussion belah sini kan. Bila blowers tu tengah practice, tiba-tiba ada suara menjerit. Pelik kan. Kita orang macam tengok asal. Lepas tu kita orang bawa dia masuk dalam band room. Kita orang tanya kenapa apa semua kan. Dia cakap ada benda bisik kat telinga dia. Dia cakap apa? Dia cakap, "Kau lemah. Kau lemah." Dia bisik macam tu. "Kau lemah." Tu seorang jahat tu. Tu tengah hari, tengah lepas zuhur apa semua kan. Dia bisik macam tu, "Kau lemah." Lepas tu okay lah, tak apa, kita orang rehatkan dia. Kita orang sambung lagi. Sebab time sekejap kan. Macam nak perform dekat parents apa semua kan. So kita orang kejar masa lah. Sekejap, yang kena lelaki ke perempuan? Yang kena bisik tu is perempuan. Okay, lepas tu macam okay, kita orang rehat jap, pergi makan apa semua, pergi solat. Sambung lagi sampai maghrib. Lepas je habis makan, ada seorang kena rasuk. Time tengah azan ni. Tengah azan tiba maghrib. Maghrib. Tiba-tiba dia menjerit tau. Menjerit. Laki ni, laki. Ni perempuan. Perempuan, semua perempuan. Yang kena rasuk tu perempuan. Lepas tu dia menjerit. Bukan suara dia garau. Suara orang laki tau macam. Aku nak kau. Aku nak kau. Dia jerit tau macam tu. Dia aku nak kau, dia tunjuk siapa? Dia nak cakap dia nak perempuan tu sebenarnya. Okay. Lagi satu budak tu dia kacau. Sebab dia pun jenis yang boleh nampak, boleh cakap tau. Sebab Amsha pun pernah kena hantu tengok. Dia tengok je. Ini dekat Sunway tu, naik flight tu. Naik flight. Basically macam kita orang tengah tidur. Lepas tu dalam pukul 3 pagi macam tu, tiba-tiba rasa panas. Macam asal panas ni. Tengok member sebelah tengah selimut. Lepas tu member depan terjaga gak. Tanya dia kan, panas ke? Hidup panas. Lepas tu cakap member sebelah elok. Lepas tu macam tak apa kan, tidur je lah. Lepas tu like masa tu kita orang macam baru tahu lah like sebenarnya ada benda tu kat sebelah. Memang betul-betul sebelah. Nampak je dengan tu. Esoknya baru macam tanya budak tu. Sebab dia jenis yang nampak kan. Tu budak tu cakap, ada semalam dia masuk. Dia masuk, dia lintas kat tengah-tengah. Lintas kat tengah-tengah, pergi kat katil Amsha. Dia tengok. Lepas tu dia pergi kat sebelah, seberang. Dia tengok juga. Lepas tu dia hilang. Tapi kadang-kadang kalau kita macam aku kan, dulu kan UTM kan, aku kan aktif theater kan. Kadang kita ada satu bilik dia tak kena apa pun, tapi dia macam bunyi-bunyi lah. Macam ada satu bilik tu memang studio tu untuk kau training theater. Memang kehidupan aku, sekiranya memang hidup aku theater. 80% memang theater. So memang kau pagi sampai petang, kadang sampai tengah malam kat situ. So kita sampai biasa sampai satu masa, aku pernah sampai dalam pukul 6.30 kan. Start pukul 8 macam tu. Aku sampai 6.30, lepak dalam tu, duduk. Petang. Waktu maghrib pun. Tapi dia akan rasa ada benda bila kau sorang-sorang. Tentu bilik tu tak, bilik teater ni, dia bukan bilik teater, dia macam bilik studio ni, dia kedap tau. Yang macam kita boleh dengar je pintu. Kosong. Dengar luar, dengar tak dengar apa-apa. Macam studio ni Studio ni still boleh dengar meh. Still kau boleh dengar bunyi pintu ting 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 ting. Ini memang yang kau macam kedap. Macam bilik kita buat VO tu. Memang poop. Kosong.
Tapi ada bunyi ke? Ada bunyi. Bunyi dia cakap dalam tu yang macam tu. Mula kita macam handphone dah tak ada apa kan. Tak ada apa. Sebab dah rasa macam okay dah biasa kat sini. Tak apa biasa tu. Tapi kalau dah yang bunyi macam kerusi it, okay. Sebab kita memang ada kerusi kerusi betul kan. Tiba ada kerusi yang kan? Kerusi tu tak kerusi budak zaman-zaman kerusi-kerusi uni yang macam ni, yang macam besi tu, plastik, oh, plastik macam macam tu punya style yang boleh buka. Macam apa pun yang bunyi, faham tak? Dia kan kerusi yang kau kerusi sekolah yang kau tolak macam tu boleh bunyi macam tu kerusi tu. Dia perlukan orang tolak yang bunyi kan. Macam mana boleh bunyi? Aku macam ada bunyi, saya gerak dulu. Aku keluar. Cuma aku dekat. Tapi kau boleh cakap pula tu. Ada bunyi gerak dulu. Aku tak pandang. Aku telefon. Ada bunyi gerak dulu. Betul aku pula. Tapi kan kau perasan tak? Perasaan takut tu datang bila paling takut adalah bila kau dah dekat dengan pintu. Ya, betul. Sebab aku akan rasa dia akan dua possibility. Kau buka dia kat depan ataupun kau buka dia tahan. Tu kadang-kadang bila benda berlaku aku macam aku duduk diam. Nak buat apa? Faham tak? Sebab kalau kau pergi depan, aku bayangkan kalau kau pergi depan, kau buka pintu dia, hei, apa khabar? Tak pun kau buka, tiba dia pegang kau. So benda-benda itu lah. Tu aku cakap, kalau masa jalan, aku faham, faham tak perasaan tu? Bila kita jalan, gerak dia dulu, jalan kan? Jalan tu okey ke? Kau nak buka tu aku bayangkan, ada tahan tak ni? Okay, buka. Tak ada orang depan. Fikir tak ada orang. So, keluar, berlagi aku pergi surau. Aku rasa dia bukan lebih kepada dia bertahan. Dia ibarat macam kau nak keluar cepat kan. Tapi dia nak kacau. Tapi dia pun cepat. Kau bayangkan ikut kan. Kau nak keluar cepat ni. Tapi yalah. Kau rasa kau dah laju. Tapi rasa macam benda tu lagi laju kat kau. Tapi itu itu lah. Tapi kalau cerita pasal teater ni banyak ah. Zaman kat kita orang dulu ada member aku nampak masa kita orang belajar teater. Kalau kau teater, kalau kau atas pentas, kau tak nampak audience. Sebab memang gelap habis. Memang orang nampak kau je. Betul. Tapi member aku ni cerita masa kita orang tengah training, memang tak ada orang tengok lah. Paling-paling pun kita orang geng-geng gitu orang kan, duduk kat bawah dah habis kau punya part, turun bawah tengok. Dia kata masa dia tengah cakap tu, dia terdiam kejap. Dia ada satu scene yang macam dia marah ke dia apa tak. Dia pandang, tak boleh macam ni. Tapi kurang lah skrip yang tu. Tak boleh macam ni, kau tak boleh. Dia pandang, dia kata ada seorang ke ujung tengah berdiri tengok. Dia macam tu je. Aku tak boleh. Oh, macam penonton. Ah, macam penonton. Seorang di ujung. Dia bayangkan gelap. Ada, kau boleh nampak ada orang tengah tengok. Pergi macam buting tu. Tak boleh. Lebih kurang. Aku tu skrip dia lebih kurang lah. Aku ni tak boleh. Aku macam dia berhenti kejap lah. Dia berhenti. Dia macam ada pause. Lepas tu tu bawah. Dia cerita, weh, Juma. Gerak-gerak pergi masuk bilik studio yang aku tag kat tu. Cerita-cerita. Oh, nampak ni. Kita, ish, ya betul. Ada. Tapi memang kat dalam tempat tu, aku cakap aku boleh cerita dah kot. Tapi memang kat dalam studio, dalam tempat tu memang ada lah, banyak-banyak je kena. Itu adalah untuk episod pertama untuk tahun ini. Kalau saya selalu cakap kan, kalau nak kena join boleh komen kat bawah. Tapi kita tak panggil betul-betul. Tak, ada yang komen. Ada yang komen. Tapi macam kita nak buat selection tu memerlukan masa juga sebenarnya. Tapi tak apa, kita akan tengok macam mana lagi untuk Sains Bit Seram tahun ini. Dan Syah ada kata-kata terakhir sebelum meninggalkan Sains Bit. Nak cakapkan terima kasih lah dekat Sains Bit team sebab bagi peluang untuk edit video-video korang. Dan memberi seberapa banyak pengajaran dan pembelajaran. Gitu. So boleh recommend tak untuk mereka yang nak intern dekat Sesame? Saya recommend kan, kalau nak ganti boleh lah masuk. Okay. Nanti dia akan interview anda. So siapa yang nak intern tu boleh lah intern sini. Okay. Okay, itu saja kot untuk kali ini. Terima kasih Amshah, kita ucapkan all the best. Betul. Dekat luar sana. InsyaAllah lah kalau ada rezeki boleh kerja dengan intern-intern yang lain. Boleh duduk semeja. Boleh duduk semeja. Tak ada. InsyaAllah kita doakan aja. Thank you, Syah. Okay, thank you, Syah. Okay. So, okay, itu sahaja untuk Sains Bit Seram pada minggu ini. Kita jumpa next episode. Sekarang ni kita nak kemas sebab air dah meleleh. Air dah meleleh. Minta maaf. Assalamualaikum.